Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Mari saudara kita siapkan diri, kita datang di hadirat Tuhan. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebab firman itu adalah pelita bagi kaki kita, amin. Dan suluh pada jalan kita, amin. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Dan saya berharap saudara akan terus bertumbuh ya. Imanmu akan bertumbuh menjadi iman yang sehat dan dewasa. Amin. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami akan masuki dunia kerja kami hari ini, tetapi kami akan membaca dan merenungkan firman terlebih dahulu. Kami percaya firman-Mu ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami dan buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman yang kami baca, kami dengar, ini boleh termaterai dalam hati kami dan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Filipi pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dari dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, ayat 6 ditegaskan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Alkitab menyatakan pada kita untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan dalam segala hal. Segala hal berarti segala sesuatu tanpa terkecuali. Jadi dalam segala sesuatu dengan doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, kita ungkapkan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi dengan ucapan syukur. Amin. Jadi segala sesuatu kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Amin. Nah, banyak yang datang pada Tuhan dengan doa dan permohonan tetapi tidak berhenti untuk khawatir dan berkeluh kesah. Jika saudara hendak berkeluh kesah tentang masalah dan mencoba menanganinya secara pribadi atau saudara menangani sendiri, mengapa saudara datang kepada Tuhan?
Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, jangan dengan rasa khawatir, jangan dengan berkeluh kesah. Amin. Sebab kalau saudara hendak berkeluh kesah tentang masalah dan mencoba menanganinya sendiri, tidak perlu saudara datang kepada Tuhan. Mengapa saudara tidak simpan sendiri saja masalahmu, ya, tanpa melibatkan Tuhan? Nah, selama saudara terus bergelut dengan masalah, saudara tidak ada gunanya berdoa karena saudara belum melepaskan semuanya itu. Karena itu Alkitab menyatakan juga kepada kita, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Jadi Tuhan akan bertindak kalau kita menyerahkan dan juga percaya. Betul? Iya. Karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7, di sana dijelaskan kan saudara bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, ketika saudara menyerahkan masalah saudara kepada Allah, saudara tidak memiliki masalah itu lagi karena sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan mau menanggung kegelisahanmu sehingga engkau tidak perlu merasakannya lagi. Tuhan berkata, jangan khawatir, serahkan segala kegelisahanmu kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu dengan doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, datanglah padanya dengan permohonan-permohonan saudara. Sangatlah penting untuk bersyukur pada Tuhan setiap hari dalam segala situasi. Amin. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang bersyukur kepada Tuhan. Contohnya dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Di ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi saudara perhatikan, masuk gerbang Allah dengan ucapan syukur, dan pelatarannya dengan puji-pujian. Ini berbicara tentang doa. Bersyukur itu berkaitan dengan doa. Karena itu kalau saudara baca di Mazmur 50 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bersyukurlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudaraku yang kekasih, segala hal kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan apa? Ucapan syukur. Jangan datang kepada Tuhan dengan keluh kesah, jangan datang dengan Tuhan dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan. Kalau saudara masih datang kepada Tuhan dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, artinya saudara setengah hati itu menyerahkan kepada Tuhan. Artinya saudara masih ragu kalau Tuhan sanggup menolongmu. Maka itu Tuhan tidak akan bertindak. Dia baru bertindak kalau kita menyerahkan dan percaya. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari juga saudara, ketika mungkin saudara di kantor sebagai pimpinan, kalau saudara mempercayakan sebuah tugas atau pekerjaan kepada anak buah, maka saudara harus mempercayakan secara penuh. Dan saudara juga menyerahkan kepada dia, maka dia akan melakukan dengan baik. Jangan saudara menyerahkan dengan dilandasi tidak percaya atau ragu-ragu, maka orang itu juga akan ragu-ragu melakukan sesuatu. Demikian juga saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam doa kita, kita datang kepada Tuhan dengan tidak ada keraguan, dengan tidak ada keluh kesah, sebab kita tahu bahwa Bapa kita sanggup melakukan
perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Bahkan ada jalan keluar yang selalu Dia berikan kepada kita. Kalau engkau sakit, Dia sembuhkan. Kalau engkau berada dalam keadaan yang letih, lesu, berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan. Saudara, Dia akan menolong kita kalau kita serahkan dan kita percaya. Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Maka itu, saudaraku yang kekasih, mari kita masuk gerbang Allah dengan ucapan syukur. Setiap hari kita masuki hari ini dengan ucapan syukur. Amin. Karena Tuhan pasti menolong kita. Pasti kita menerima berkat yang telah Dia rancangkan bagi kita waktu kita tidur. Amin. Itu sebabnya sepanjang hari ini kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan yang masih kami nikmati sampai hari ini. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea yang selalu mengikuti tayangan ini. Tuhan mengenal setiap mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka yang aktif di live chat yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, Tuhan mengenal pribadi mereka, Tuhan tahu kebutuhan mereka, doa-doa mereka yang mereka sampaikan kepadamu, segala hal dengan permohonan dan ucapan syukur, Tuhan engkau menjawab, engkau mengabulkan doa-doa mereka. Kiranya hari ini seluruh sahabat Galilea dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam tugas kerja Tuhan berikan mereka semangat, dalam beraktivitas ada perlindungan Tuhan, sehingga kami semua terhindar dari segala yang jahat, rancangan-rancangan jahat, rancangan kecelakaan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini penuh sukacita. Kami tahu ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, tetapi kami punya Bapa yang mengasihi kami, dan karena itu kami serahkan seluruh persoalan kami, kekhawatiran, kegelisahan, keluh kesah kami, masalah kami, dan kami percaya maka Tuhan bertindak dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, keadaan ekonomi mereka juga diberkati, kesehatan mereka diberkati, rumah tangga, anak, mantu, cucu, orang tua, mereka semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa. Mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikanlah kepada